Menurut Rabbi Mendel Kesin, seorang ahli mesianik dan sarjana Taurat, Tuhan sedang menghakimi seluruh dunia dalam epidemi virus corona Wuhan. Dia mengatakan tema penghakiman sudah tercantum dalam kitab suci Ibrani. Dalam wabah virus corona Wuhan, Tiongkok memiliki angka kematian tertinggi. Iran adalah salah satu negara yang paling terpukul oleh virus di luar daratan. Menurut Breaking News Israel, Kesin, yang juga seorang pembicara internasional, menunjukkan bahwa bencana global ini adalah karena Tuhan menghakimi seluruh dunia, membersihkan rezim jahat seperti Tiongkok dan Iran. Sekarang ini dekat zaman Mesianik ketika Mesias Juru Selamat muncul. Kesin mengatakan bahwa praktik ekonomi rezim Tiongkok tidak etis terkait dengan perannya dalam epidemi ini, adalah bibit dalam menyebarkan wabah. Seolah-olah Tuhan berkata kepada Tiongkok, "Anda ingin menghancurkan ekonomi dunia? Maka saya akan mulai dengan Anda terlebih dahulu untuk menghancurkan ekonomi Anda." Kesin menyebut hal ini sebagai pembalasan yang sedang dilakukan Tuhan. Dia mengatakan bahwa orang tidak tahu kapan Tuhan menghukum. Tuhan dapat menunggu selama satu milenium sebelum dia menghukum siapapun. Ketika keadilan datang, jangan mencoba untuk melawan. Tuhan bisa menangani banyak bangsa. Tuhan juga bisa menghancurkan seluruh bangsa. Kesin juga menyebutkan negara-negara lain yang paling terpukul oleh virus, termasuk Iran, negara yang memiliki hubungan dekat dengan Tiongkok. Dia berkata, "Ada begitu banyak tempat di dunia yang mengintensifkan kejahatan. Sekarang mereka menerima balasan kejahatan." Rabbi Yosef Misrachi mengatakan kepada Breaking News Israel bahwa selain alasan di atas, hampir semua orang Tiongkok adalah ateis. Rezim Tiongkok mendukung Iran menyalahgunakan hak asasi manusia dan telah membunuh banyak orang. Misrachi menekankan bahwa Tuhan mulai dengan negara-negara ini, tetapi pada akhirnya Tuhan dapat melanjutkan ke banyak negara lain yang juga segala sesuatunya telah menjadi sangat buruk. Kesin menambahkan bahwa virus corona menjadi pandemi bukan kebetulan. Ini adalah saat penghakiman Tuhan, semua orang diadili. Dia berkata, "Alasan untuk itu saya percaya adalah karena kita sudah sangat dekat memasuki Mosaik atau Mesias, dan ini adalah waktu pembersihan." Dia berkata bahwa Tuhan tidak akan mentolerir lagi apa yang dilakukan orang, seperti korupsi, ketidakadilan, kekejaman, dan kejahatan. Karena ditutup-tutupi oleh Partai Komunis Tiongkok PKT, virus corona dengan cepat menyebar dan berubah menjadi pandemi global. Meskipun wabah itu ganas, itu bukan tanpa jejak. Pada 10 Maret 2020, Epoch Times menunjukkan secara langsung dalam editorialnya, virus Wuhan datang untuk Partai Komunis. Terutama penyebaran pneumonia Wuhan di luar Tiongkok jelas menunjukkan arah dan target virus. Itu diarahkan pada Partai Komunis. Sejarah Partai Komunis adalah sejarah kelam yang penuh dengan perang, kelaparan, wabah, dan kematian. Tirani 70 tahun Partai Komunis Tiongkok telah membunuh 80 juta orang Tiongkok dan menghancurkan budaya dan moral tradisional Tiongkok. Ini telah terlihat terutama dalam 30 tahun terakhir, dari pembantaian mahasiswa pada tahun 1989 sampai penindasan praktisi Falun Gong pada tahun 1999. Dan sekarang penindasan terhadap masyarakat luas, kekerasan, dan kebohongan Partai Komunis Tiongkok telah membawa bencana besar bagi bangsa Tiongkok dan dunia. Sebuah artikel pada editorial 9 komentar menyatakan bahwa esensi komunisme adalah roh jahat, dan tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan umat manusia. Selama 40 tahun terakhir, Partai Komunis, wakil dari roh jahat komunis, telah menggunakan manfaat ekonomi sebagai umpan untuk menembus ke berbagai negara melalui berbagai saluran seperti politik, ekonomi, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Untuk menggoda orang menjauh dari Tuhan dan mengkhianati Tuhan, dan akhirnya menghancurkan manusia. Pada saat yang sama, negara dan wilayah yang tergoda untuk memperkuat kontak mereka dengan Partai Komunis Tiongkok tidak tahu bahwa bencana akan menyusul. Sama seperti wabah Wuhan yang menyebar di seluruh dunia, itu dengan jelas menguraikan jalurnya ke berbagai negara dan kota, organisasi dan individu yang memiliki ikatan erat dengan PKT. Pada 9 Maret ada 5 negara dengan diagnosis kumulatif lebih dari 1.000 kasus pneumonia Wuhan, yaitu Italia 9.172 kasus, Korea Selatan 7.478 kasus,
Iran 7.161 kasus, Prancis 1.412 kasus, dan Jerman 1.112 kasus. Negara-negara dengan lebih dari 100 kematian adalah Italia 463 dan Iran 237. Semua negara ini memiliki hubungan dekat dengan PKT, khususnya kawan dekat, Iran telah mengalami wabah yang parah. Meskipun data epidemi Iran tampaknya tidak setinggi Italia atau Korea Selatan, jumlah resmi dari kasus dan kematian yang dikonfirmasi diperkirakan telah terjadi berkurang drastis. Mengingat Iran adalah seperti PKT, adalah rezimen otoriter yang menyembunyikan informasi dan mengadopsi langkah-langkah stabilisasi. Iran adalah pusat strategis One Belt and One Road dari PKT, berencana untuk menembus Eropa, Asia, dan Afrika. Pemerintah Beijing dan Teheran memiliki hubungan dekat. Dengan hubungan dekat ini, virus corona Wuhan juga memasuki Iran, menyebar dengan cepat dan semakin dekat dengan para pemimpin tertinggi Iran. Lusinan pejabat, termasuk wakil presiden pertama dan wakil menteri kesehatan telah terinfeksi. Seorang penasihat pemimpin tertinggi Iran Khamenei dan 6 petinggi politik lainnya telah meninggal. Italia adalah negara yang terkena dampak terburuk di Eropa. Italia, meskipun ditentang oleh sekutu barat, menandatangani fakta One Belt and One Road dengan PKT, menjadi negara pertama di Eropa yang menandatangani perjanjian semacam itu. Dalam beberapa tahun terakhir, resesi ekonomi di Italia telah membawa mereka pada ilusi bahwa rencana PKT akan membawa manfaat bagi mereka. Ini menimbulkan wabah serta biaya ekonomi dan kemanusiaan di luar perhitungan. Kerugian jelas melebihi keuntungan. Prancis dan Jerman, mitra PKT di Eropa, juga menderita. Keduanya telah dekat dengan PKT dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, ambisi PKT untuk menyusup ke dunia dengan 5G sudah jelas. Sedangkan pemerintah Prancis dan Jerman, keduanya memutuskan untuk tidak mengecualikan Huawei dari jaringan 5G mereka sendiri. Meskipun ada peringatan serius dari AS. Wabah di sekitar daratan Tiongkok adalah refleksi yang lebih langsung dari kedekatannya dengan PKT. Sebagai contoh, pada 9 Maret, total 7.478 kasus telah dikonfirmasi di negara tetangga Tiongkok, Korea Selatan. Tiongkok dan Jepang dipisahkan oleh laut, namun di Jepang 512 orang terinfeksi. Tetangga terdekat seperti Hong Kong dan Taiwan masing-masing hanya memiliki 115 dan 45 kasus sejak epidemi dimulai. Jumlah kematian akibat virus corona Taiwan 1, Hong Kong 3. Taiwan telah berhasil mengendalikan penyebaran virus mematikan dan telah menjadi model anti-epidemi global. Pada 2019, jutaan warga Hong Kong berbaris di jalan-jalan untuk memprotes RUU ekstradisi. Ini tidak hanya terdengar seruan keras untuk perlawanan damai terhadap kekerasan dan disintegrasi PKT, tetapi juga mendorong orang-orang Taiwan untuk mengenali wajah asli jahat PKT dan memperkuat tekad mereka untuk menolak PKT. Karena itu, Hong Kong dan Taiwan berhasil menolak PKT dan juga berhasil menolak virus corona Wuhan. Dunia sekarang merupakan komunitas global. Negara, organisasi, atau siapapun yang memiliki hubungan dekat dengan PKT telah menjadi korban virus corona dan objek korban PKT. Sebagai contoh, di Tiongkok daratan, seorang pasien pulih dari penyakit berpikir bahwa PKT yang menyembuhkannya. Dia mulai memuji PKT dan menjadi terinfeksi lagi. Virus Wuhan telah membawa bahaya dan kematian. Tetapi sejarah telah mengajarkan kita bahwa ada cara-cara agar seseorang terhindar dari infeksi dan selamat dari wabah. Kita harus memahami akar permasalahannya dan bisa melihat watak asli jahat PKT. Dengan mundur dan menolak PKT, seseorang akan bisa terhindar dari bencana dan wabah. Redaksi 9 komentar mengenai Partai Komunis menunjukkan bahwa kemurahan dan keagungan Tuhan ada bersama Anda. Tuhan memperhatikan hati semua orang. Pilihan dan tindakan seseorang pada saat ini akan menentukan masa depannya. Virus masih merebak dan bel alarm berbunyi lagi. Siapapun yang telah bergabung dengan Partai Komunis atau organisasi terkaitnya dapat keluar dari keanggotaan melalui situs The Epoch Times. Menjauh, melepaskan diri dan menolak Partai Komunis. Setiap individu, organisasi dan bangsa dapat menjaga kesehatan dan keamanan mereka
menghindari virus, dan memilih masa depan yang cerah.